Nah teman-teman, ini dia jelly drink sugar. Sobat Surga Kuliner, kali ini kita lagi di jelly drink sugar nih, es kamu. Oke. Nah, kita mau pesan satunya berapa, Bu? Oke, kita mau pesan red velvet, melon nih, anggur, sama mangga. Empat ya? 1, 2, 3, 4. Oke, sip. Boleh dipakai? Boleh. Sambil lihat proses pembuatannya boleh, Bu ya? Oh, boleh. Sekali ya, Pak, boleh masih. Dibungkus aja, Bu ya? Iya, dulu. Ini franchise atau buat sendiri sih, Bu? Ini kita beli. Nah, cuma yang lainnya merek dagang ya. Buat sendiri ya. Oke. Kalau bukanya sendiri dari jam berapa biasanya, Bu? Dari jam 7. Jam 7 ya. Apa lebih tepatnya? Jam 7 pagi sampai jam malam ya. Jam 9-an lah kali ya. Rasanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rasa. Bukannya udah lama ini, Bu? Jualan ini? Udah lama ya? Masih air panas, dia nggak larut. Supaya larut ya? Iya. Kalau air dingin, nggak larut, dia malah beku ya? Iya, dari mana nih? Untuk apanya, Bu? Dari mana apa? Oh, itu dari mana? Untuk saya, Bu. Oh, gitu. Nah, selanjutnya nih kasih apa nih, Bu? Kasih susu, kasih gula. Nah, itu ya. Daripada ya. Biasanya di depan apa? Emang di sini, Bu? Emang di sini.
Susun dulu. Okay, tinggal dibungkus. Sip. Oke. Udah, boleh dibungkus. Surga Kuliner, waktunya kita cobain tadi es yang udah kita beli. Ini harganya Rp10.000. Tadi ini yang rasa melon ya. Nah, kita cobain ya. Ini di dalamnya ini banyak banget topping ini. Ada bubble-nya, ada juga jelly-nya, dikasih juga biji selasih dan potongan apa ya? Kayak ada potongan kecil-kecil gitu. Toppingnya juga. Ini tadi lokasinya di biasanya orang sini sebut Siantan. Oke, kita coba aja langsung. Sekali sedot toppingnya kesedot semua nih. Nih. Ini harganya Rp10.000 semua rasa. Tadi gerobaknya yang ada gambar Mickey Mouse-nya. Yang mau beli bisa langsung ke sana. Di sana ada 8 pilihan rasa, teman-teman. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.